kita segitiga ribet lho Ran. Iki apa tuh Mas? Ini kereta kuda Cinderella versi kearifan lokal. Khusus untuk Tuan Putri kesayanganku. Aku mau ngajak kamu kencan romantis. Oh iya Dek, yang tadi di kantor siapa? Itu customerku Mas. Dia sering print banyak di kantor. Oh, sampai kamu bantuin ngangkat-ngangkat itu. Emang Heru gak bantu tuh? Mas Heru sibuk. Dia kan kerja, ya jadi aku bantulah biar cepet. Oh, biar cepet tapi nganterin balik ya. Baik banget customer kamu. Emangnya di depan udah gak boleh parkir mobil lagi? Mas, gak usah rusak suasana lah. Ini kan lagi romantis, ya? Yunda, cuma nanya aja. Minum lagi. Ya. Terus, itu apa mana Mas? Hadiah kecil. Aku jadian sama kamu udah lama banget. Masa aku gak pernah ngasih apa-apa untuk kamu? Dalam rangka? Gak ada. Aku cuma pengen ngasih kamu aja. Biar kamu ingat sama aku terus. Ya ampun Mas. Kan kita ketemu tiap hari juga masa aku lupa tuh. Ya kan kalau di kantor, kamu gak ketemu aku. Ini biar tambah ingat sama aku. Mas, museumnya bagus banget. Tapi kamu dapat duit dari mana? Kok buat beli kayak gini? Sebenarnya tadi siang aku habis jual motor aku. Hah? Kamu jual motor kamu buat beli kayak gini? Kenapa sih Mas? Gak buat beli motor lagi? Buat bikin usaha? Bikin sesuatu yang bikin kamu tuh punya penghasilan gitu Mas? Aku kan ingin kasih yang terbaik untuk kamu. Tapi gak gini toh Mas. Aku tiap hari juga bisa lihat jam kok. Kok malah keputusanmu jadi gak bertanggung jawab kayak gini sih Mas? Kamu kok malah ngomong kayak gitu sih? Aku kasih semuanya ini untuk kamu loh. Kok kamu malah marah? Kamu gak perlu kayak gini toh Mas. Aku bisa mandiri. Aku tuh perlu kamu mikirin diri kamu sendiri, cari uang buat hidup. Kamu gak capek Mas? Gak punya duit terus? Wah, aduh. Kalau kayak gini terus mau sampai kapan Mas? Kamu pikir aku gak berusaha? Setiap hari aku mikirin gimana caranya nyari modal untuk kerja. Aku tuh pengen bikin bangga kamu. Kamu gak tahu kan rasanya jadi aku kayak gimana? 6 tahun aku berusaha dan itu gak gampang buat aku. Kamu lupa Mas, yang dampingin kamu selama 6 tahun tuh siapa? Lupa Mas, kalau kamu gak keras kepala dan mau usaha dikit aja, kamu pasti bisa kok Mas. Semua orang tuh pasti bisa. Mas Heru bisa, Mas Nanda bisa. Kamu tuh pasti bisa Mas, cuma niat kamu aja yang gak ada. Selama ini kamu pikir niat aku gak ada. Terus ngapain kamu masih di sini? Mendingan kamu pergi. Cari yang menurut kamu niatnya ada. Wah, kancamu goblok emang kok. Aja ngono, tapi emang goblok. Ya dan kancamu goblok. Kancamu. 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 Ah.
Aku tuh pengen bikin bangga kamu. Kamu gak tahu kan rasanya jadi aku kayak gimana? Cuma niat kamu aja yang gak ada. Mendingan kamu pergi. Cari yang menurut kamu niatnya ada. Kamu kalau nangis cantiknya hilang. Kita tuh gak akan pernah selalu bahagia. Tapi kita bisa milih mau terus-terusan di bawah atau bangkit.